Dori tepung mayonnaise. Bahan utama dori tepung mayonnaise. 300 gram filet ikan dori yang dipotong 5 cm x 2 cm x 1 cm, 2 siung bawang putih parut, 1 buah perasan air jeruk nipis, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 liter minyak untuk menggoreng. Bahan untuk tepung. 100 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1/4 sendok teh jahe bubuk, 1/2 sendok teh soda kue, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, dan 150 ml air dingin. Bahan untuk saus. 150 ml mayonaise, 20 gram paprika hijau cincang, 1/4 buah perasan air jeruk lemon, 1/2 sendok teh master, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 buah parutan kulit lemon. Bahan pelengkap, daun selada, kulit tomat bentuk bunga, dan lemon iris. Cara memberikan bumbu pada ikan. Masukkan ikan yang sudah dipotong ke dalam wadah pengaduk. Lalu bawang putih parut, garam, merica bubuk, dan air jeruk nipis. Aduk rata, gunanya untuk memberikan rasa gurih pada ikan dan menghilangkan bau tidak sedap pada ikan. Setelah tercampur rata, sisihkan dan diamkan selama 10 menit agar bumbu meresap. Cara membuat adonan tepung. Siapkan wadah pengaduk, lalu masukkan tepung terigu ke dalam wadah pengaduk, kemudian tepung beras, bawang putih, jahe, soda kue, garam, dan merica bubuk. Aduk rata sebentar dengan menggunakan sendok. Setelah tercampur rata, lubangi bagian tengahnya, lalu masukkan 150 ml air dingin. Aduk cepat dengan menggunakan alat pengaduk. Apabila sudah tercampur rata dan mengental, sisihkan pada wadah. Cara menggoreng adonan. Masukkan 1 liter minyak goreng pada wajan yang sudah dipanaskan. Panaskan minyak selama 5 menit dengan menggunakan api besar. Apabila minyak sudah bergelembung, menandakan minyak sudah panas. Lalu masukkan potongan ikan ke dalam adonan tepung terlebih dahulu. Lumuri ikan dengan adonan tepung. Kemudian masukkan ikan satu persatu ke dalam minyak panas. Goreng ikan hingga berwarna kuning kecoklatan merata dengan menggunakan api sedang. Balik ikan satu persatu agar kedua sisinya matang merata. Goreng kembali ikan. Setelah ikan berwarna kuning kecoklatan merata, kecilkan api. Angkat ikan dengan menggunakan saringan dan tiriskan minyaknya. Cara membuat adonan saus. Masukkan mayonaise ke dalam wadah pengaduk. Kemudian masukkan paprika cincang, kulit jeruk, mustard, air jeruk lemon, garam, dan merica bubuk. Aduk rata dengan menggunakan garpu. Setelah tercampur rata, sisihkan. Saran penyajian. Tata daun selada di atas piring saji. Kemudian, tata satu persatu dori tepung mayonaise di atas daun selada. Lalu hiasi dengan irisan lemon dan kulit tomat yang dibentuk bunga. Sajikan dori tepung mayonaise selagi hangat bersama saus mayonaise.